Sobat-sobat, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Setelah kita dari air panas, sekarang menuju balik ke arah Jalan Kawajen Besar. Nah, seperti ini jalannya. Jadi bagi yang suka ke pegunungan, oh enggak kalah kalau kesini, enggak salah. Pohonnya satu. Pohon satu ini. Satu banyak dari mana? Satu. Satu pohon. Itu air terjun kecil.
butuh waktu sekitar 15 menit dah sampai ke jalan besar. Nah, 10 menit. Cas sapinya mah? Meskipun jalannya seperti ini, tapi di wilayah si daerah sini ini aman, tidak ada yang namanya pungutan liar atau apa-apa, tidak ada di sini tuh. Nyaman, tenang. Lapar. Makan kemarin ya. Sini. Ya. Dia mau tidur gitu. Siara pasti nyumannya dia kan ya. Nakal dia ya. Kagak dia diam aja sebenarnya tapi tahu kayak mana ya kan, Pak? Dan sebenarnya patah saya di sini itu sakit. Ada sambungan itu. Mabuk pengaman. Jalannya seperti ini. Kali ini arah menuju ke jalan Raya Ijen ke arah Kawah Burung. Nah, ini perjalanan menuju Kawah Burung. Masih jam segini ini terasa ngantuk. Kali ini menuju ke arah Kawah Urung.
yang lagi ngehit dan terkenal. Banyak kalangan artis atau pejabat yang datang liburan dari ke kampung tersebut. Berada di Welcome to Belawan. Belawan. Tempat destinasi wisata. Terasa indah banget di sini. Masyaallah subhanallah. Izin Pak di bawah. Yuk. Sekarang kita ambil udah foto sendiri. Dek, foto aki bareng doan, Dek. Foto aki bareng, Itiara, Piman. Kali ini tempat wisatanya ini. Ekstrim. Kadang kita berpikir, makanya kita perlu merilekkan pikiran untuk menghindari hal yang namanya kejenuhan. Iya, betul. Thank you.
Di dalamnya sini ternyata ada ini, ada tempat wisata pabrik kopi. Nah, ini ada pabrik kopi di sini. Ajar berapa ya? Jadi di sini nih ada tempat kita kalau masuk ke sampel Ohijen, di sini banyak beraneka tempat destinasi wisata tentunya untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa kalau berlibur ke Jawa Timur, kalau enggak mampir ke daerah Bondowoso rugi tentunya. Ini salah satu tempat destinasi wisata. Ini ada air panas. Ini air dinginnya, di bawah sini air dingin.
itulah keistimewaan tempat wisata di sini. Di sini air dingin, tapi di sini muncul air panas. Majar berapa, Dek? Majar berapa, Dek? Tanya ke Dek. Kita jalan-jalan air panas ya, air panas. Selamat datang di destinasi wisata terapkan protokol kesehatan. Tentunya di sini. Legend Leopak, ini Legend Leopak, Leopak. Hah? Iyalah, wajar. Nunggu pesan banget. Toles, Pak. Tuh. Sini kita ada air panas. Mencatat, Dek. Wow. Ini air hangat di sini tentunya. Lah, ngapain mandi-mandi juga lah. Anggap. Nah, di sini ini airnya panas. Padahal di sebelah sini ada airnya yang dingin. Inilah istimewanya di sini. Jadi kalau berwisata di sini, nah jalannya memang begitu ekstrim banget untuk masuk ke wilayah ini. Kalau kita nggak ada orang yang memang memandunya, susah banget untuk masuk ke daerah sini, akan tahu tentang wilayah sini. Tuh, ini tuh, namanya air panas. Jatuhnya disembuh. Rasa panas banget di sini. Ini air panas, di situ air dingin, sobat. Nah, kalau kita ke sini, di sini ada berbagai macam tempat hiburannya. Jadi bagi yang keluarga juga bisa di sini tentunya. Ini air panas ini. Di sini ada juga air panasnya juga yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini. Ini terasa panas. Terasa panas di sini. Nah, ini. Aduh. Terasa panas banget. Aduh, panas banget di sini. Tempat wisata di Kawaijen. Sini. Sini fasilitasnya banyak banget. Ada tempat nongkrongnya. Tempat kafe-kafenya juga ada di daerah sini. Jangkauannya memang sedikit sederhana. Peta Ijen Leopak. Masuk ke sini tetap mematuhi protokol kesehatan. Sini inilah tempat wisatanya. Jadi kawan-kawan semua, namanya Komplek Wisata Air Panas Blawan. Komplek Wisata Air Panas Blawan. Seperti itu. Jangan lupa subscribe channel kami, program-program kami.
yang akan memberikan informasi tentang sini masih suasana alami. Gitu. Dan ini ekstrim banget, namanya si Tunging sama si Lapak di sini nih. Jembatan ini menuju Kawah Ijen, Kawah Burung, destinasi wisata. Main HP, main aja kan apa? Radiasi lo deh. Nah di sini posisinya tempat destinasi wisatanya jalannya ekstrim, sedikit ekstrim tentunya. Di sini sudah greges banget, udah rasanya cuacanya itu sampai masuk ke tulang-tulang. Nah di sini nih pohon-pohon pinusnya seperti ini. Kita naik gunung. Oke. Ya bisu ya ini. Tiara mau main HP nggak sih? Tidak. Kalau ada orang putar dia memutar duluan. Nanti nggak putar ya. Karena kan radiasi HP-nya kuat, loh. Tiara pergi. Boh. Iya. Yeah. Permen tuh permen di dalam sini. Ini permen banyak di babol bawaan deh, macam-macam. Iya. Babol. Siapa babol bawa? Nah, tuh lihat kita suasananya seperti ini kawan. Jangan lupa kalau liburan ke daerah Surabaya dan sekitarnya, datanglah ke Bondowoso. Bondowoso ini ada destinasi wisata banyak banget. Ini lagi naik turun gunung, subhanallah, indahnya ciptaan Allah, subhanallah, alhamdulillah, walailah. Indah banget. Tuh. Tuh. Dek, dek, atas nih. Mana orang oh, ada? Wah, tenang tuh, ntar dia depan ada. Seru banget, ternyata situasinya bagus banget. Selamat datang Sukosari. Tapi langsung balik nih nggak bisa ketemu kawan-kawan semua nih Sukosari. Ada ya gratis dan tenda halil. Jadi mas ada mas dopir dan teh mulai halil langsung pindah ke mas dopir dia. Sengi balik teguh baru sengi bano teguh paling bi anu bisa mah imam.
kacang hijau. Nenek aja belum nggak full nenek pak. Aduh toh kalau dirubangin orang bu. Memang. Pelanggan lah ini. Lewat alun-alun aja ini. Bawa apa? Bawa. Ngelama dia kalau saya suruh bawa. Si. Ngelama. Kan gak mau jalan di sini pak. Ya kan ada Kak Toto masa nggak baca. Ada apa Redi? Motel ya. Motel. Grand Padis. Selamat datang di Bondowoso. Kita muter gerbong mawar pas gua. Apa nasi jenggo ni ya? Tangar lagi ya ya. Coba ya. Tidak apa apa. Parkir ni nak. Nasi jenggo. Melek bagai bermula. Lima. Ini dah. Mana dia? Tidak terawal ya, tidak terawal. Tanda serawan. Kita pindah ke lokasi lainnya, tapi masih masuk daerah kawasan wisata Kahurung. Nah inilah wisata Kahurung yang terkenal. Rekreasi gitu ya. Itu bagus semua orang-orang foto di situ tuh. Ya foto nggak ada lagu. Masa? Nah wisata kawah burung, nah di sini kota, nah itu kawah burung.
baluran ya kayak gini juga, cuma ya ada di Saul. Tetap nggak? Jadi mah. Ada area proyek. Ini tunas orang. Jangan siapa? Kosanmu tadi aja. Bisa, jangan bisa kan, gila kan? Samping apa tadi? Budinan lo. Diberi tiket atau kartis parkir, tegur, laporkan. Ada nak salah bagi dulu ada kejampit antaranya posisi guys jampit. Ada apa lagi? Ini hantar. Ini apa lagi? Ini kok? Yang berenang ada set. Ini beberapa orang. Yang balik ke gelap berarti. Enggak nyoba kan ya? Kasar. Yang tadi aja. Hah? Itu. Pergi
Pak Kis, kali ini di Kawah Wurung, tempat destinasi wisata yang keren banget. Ngapa kamu? Udah minum obat belum? Kawah Wurung. Kawah Wurung di wisata, destinasi wisata di daerah Ijen. Kawah Wurung. Kita menuju Kawah Wurungnya. Rasa jauh banget. Kawah Wurung. Lihat. Keren, keren, keren.
masuk pasar ini.